warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan sampaikan pula salam sejahtera kepada beliau dengan salam yang sebenar-benarnya. Bahwasanya bagi Allah ada malaikat yang khusus diutusnya, yaitu bertugas untuk menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Alangkah berbahagianya kita tatkala kita bersalam kepada Rasulullah, beliau menjawab salam kita di mana saja kita berada. Masya Allah, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin rahimakumullah, tanggal 1 Muharram ini adalah satu momentum sejarah kebangkitan Islam. Karena di saat itulah terjadinya hijrah Nabi kita Muhammad SAW dari kota Mekah yang penuh kezaliman ke kota Madinah yang disinari keimanan. Oleh sebab itu, di saat-saat keadaan kita yang memprihatinkan ini, mari kita mencontoh jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan hijrah batin, yaitu berpindah kepada kesucian.